Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu Watu Atas, teman-teman ya. Hari ini kita mau lihat ini, Mas Bro. Kita motong batu lagi, Mas Bro. Ini hasil temuan kita waktu kapan hari itu sambolang sama teman saya. Dan hari ini kita potong yang ini. Ada juga yang ini. Ini sama, tapi beda hari saya bolangnya, Mas Bro. Kulitnya bagus ya. Bisa dilihat kulitnya seperti itu untuk batu akik ya. Dan biasanya kulit-kulit yang seperti ini udah mulai mengkristal batunya, Mas Bro. Contoh ini di bagian potekan-potekannya nih, Mas Bro ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan cantik dan enggak zonk ya, Mas Bro. Biasanya sih cantik dengan kulit yang seperti ini. Dan ada beberapa lagi, Mas Bro. Yang ini pula, nah nih. Ini siapa tahu jadinya cakep ya. Ini kuarsa di baliknya. Dan coba kita mau kikis dan potong nantinya, Mas Bro ya. Dan ada beberapa lagi yang memang belum saya potong kemarin ini, Mas Bro. Ya. Oke, lanjut coba kita kikis dan potong, Mas Bro. Ini sudah saya potong dan hasilnya seperti ini, Mas Bro. Rompal belum selesai saya potong, sudah hancur dia, Mas Bro. Karena memang ada beberapa retakan-retakannya tadi ya. Sebenarnya bagian luarnya ini ada cantik, tapi dalamnya kok enggak ada. Oke, kita lanjut lagi, Mas Bro. Dan hasilnya seperti ini, Mas Bro. Kuat ya, setelah hitam ini kalau hitam jadi kecil gulung yang bulu ayam ya, kelihatannya. Oke, kita lanjut lagi, coba kita motong yang lain lagi, Mas Bro. We'll be right back.
Mas Bro, ini sudah saya potong dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Keren Mas Bro dalamnya ya. Nih. Ada kayak macam druzinya di dalam. Coba kita kikis-kikis lagi Mas Bro. Oke, lanjut ya. Saya kikis ini ada kayak bunderan ini dan di sininya seperti itu ya. Ini kurang minat saya. Coba kita lanjut lagi yang lain lagi Mas Bro. Mas Bro, ini yang terakhir dan mudah-mudahan cantik ya hasilnya. Kita kikis Mas Bro, mudah-mudahan cantik. Berkapur Mas Bro. Coba satu lagi, kita cari yang lain lagi Mas Bro. Satu lagi. Oke Mas Bro ya, ini sudah selesai saya potong dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Dalamnya ya batu lumut Mas Bro, ada kayak corak lavendernya di bagian sini ya. Kayak ungu-ungu gitu. Ini berarti jenis batu yang memang lumayan bagus Mas Bro. Dan ini ada corak lain di sini ya, warnanya. Ini sebenarnya kalau dijadikan cantik sekali Mas Bro. Coba kita kikis-kikis lagi daerah yang memang masih bisa kita ambil untuk jadikan motif atau gimana ya. Oke, lanjut ya.
Mas Bro ya, kita dapat cuman yang begini Mas Bro. Ini sudah sore, jadi nggak usah lanjut videonya. Besok lagi kita ngolahnya Mas Bro, atau gosok yang lain ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.